Bupati Sidrap Haji Dolomando menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Besar Nurul Amin, Kelurahan Empagai, Kecamatan Watas Sidenreng. Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengangkat tema dengan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita aktualisasikan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sambutannya, Dola menyampaikan melalui momen Maulid Nabi, ia sekaligus bersilaturahim dengan camat, lurah, kepala desa, dan masyarakat. Selain menjalin silaturahim, semoga kita mampu menambah kecintaan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita dapat mengambil hikmah meneladani sifat Rasulullah. Haji Dolomando tak lupa mengingatkan perlunya mengamalkan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan memperbanyak selawat kepadanya. Ini juga salah satu kecintaan kita kepada Nabi dengan memperbanyak salawat karena itu akan menjadi penolong kita di hari kemudian. Hadir dalam acara maulid tersebut, Camat Watas Sidenreng Hidayatullah Abbas, Kapolsek Maritengah Ibtu Abdul Samad, dan Posramil Watan Sidenreng Pelda Sahabudin, para lurah, kepala desa, tokoh agama, dan masyarakat sekecamatan Watas Sidenreng. Akbar Sutarno melaporkan.